Halo guys, welcome back to my channel. Gua Sky. Kali ini gua mau kampus tour tapi edisi pandemik. Jadi dari luar aja kali ya. Nah, ini tuh namanya parkiran motor. Jadi mahasiswa ITB yang bawa motor ini disimpan di sini. Lapangannya tuh lumayan luas sebenarnya, ke sana tuh ke dalam. Tapi enggak bisa masuk ke kampus yang langsung ke gedung pembelajaran. Jadi tetap harus jalan. Oh ya, buat teman-teman di sini tuh biaya parkirnya tuh 2000 flat. Seharian tuh 2000 flat. Tapi harus hati-hati juga karena di sini banyak kasus kehilangan. Kehilangan helm, kehilangan motor, kehilangan barang-barang yang disimpan di motor dan kehilangan hati. Yang enggak nyambung sih. Terus ini adalah jalan Ganesha. Ini panjang sampai ke sana, nanti kita terus jalan. Terus ini namanya lapangan sipil. Ya, ini lapangan sipil. Besar, luas banget ini, banyak pohon-pohon. Terus biasanya ini dipakai buat diklat, buat osjur, buat ospek, buat apa namanya? Pokoknya ospek-ospek itu biasanya di sini aja. Sama nanti di sana ada lapangan dekat aula. Masih panjang. Terus tahu nggak sih kalau kalian tuh kalau misalnya masuk ITB dan diterima jadi mahasiswa ITB, itu kalian pasti kurus karena kalian harus jalan dari kasarnya dari jalan Ganesha depan sampai jalan ke belakang, itu benar-benar jalan dan bikin kalian sehat. Sebenarnya di ITB tuh rindang depannya, itu banyak taman-taman, banyak burung-burung, banyak pohon tuh. Ini di jalan Ganesha. Kita jalan di sini. Dan biasanya tuh kalau malam di pelataran ini nih, trotoar sebelah sana tuh banyak tempat makan gitu, banyak-banyak warung kaki lima. Nah, ini namanya Aula Barat nih, teman-teman, kelihatan nggak? Nah, itu namanya Aula Barat. Biasanya dipakai buat seminar, dipakai buat kelas umum, dipakai buat OHU, buat open house ITB, itu biasanya di Aula Barat dan Aula Timur nanti di sana. Ini banyak banget pohon-pohon, banyak banget daun-daun kering ya. Maksudnya nggak dibersihin. Lihat ini orang-orang mau siap-siap berjualan pada malam hari. Ini ITB tuh rindang dan dingin, khas Bandung. Cuman ya karena capek aja jalan. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya jalan, kalau malam-malam hati-hati ya, karena di sini lumayan sering juga terjadi kejahatan gitu. Jadi tolong hati-hati, jangan menunjukkan aksesoris mewah ataupun kekayaan kalian di jalan ini, karena ini benar-benar rawan. Dan jarang juga bisa nolongin orang-orang karena ya gelap tempatnya. Nah, ini gerbang buat para staff dan dosen yang bawa motor. Ini masuk sini dan ini harus pakai KIP atau harus pakai tanda pengenal gitulah. Jadi mahasiswa tuh nggak bisa masuk. Tapi jalan ini tuh dia langsung tembus gitu ke gedung yang tempat belajar. Jadi gampang. Jadi kalian bisa parkir di depan gedung persis lah. Jadi nggak usah jalan jauh-jauh. Tapi kan itu khusus dosen dan khusus apa namanya? Khusus staff lah. Nah, ini nih, ini yang kalian pasti tunggu-tunggu kan. Ini dia gerbang utama Institut Teknologi Bandung dengan benderanya yang berkibar depan kubus. Kalau misalnya teman-teman di sini kayak kubus tuh apa, itu namanya kubus tempat buat istirahat anak-anak pada chill dan santai di situ. Ini nih
gerbang utamanya. Nah, inilah gedung utama, inilah gerbang utama Institut Teknologi Bandung dengan hiasan bunga. Ini tuh banyak mitosnya kalau misalnya bunga ini tuh bakalan mekar di bulan Agustus, di mana teman-teman mahasiswa baru diterima sebagai anak ITB secara resmi. Dan ini tuh bunga-bunga yang bakalan gugur kalau misalnya udah masuk ke zaman UTS dan UAS. Itu ada Campus Center. Kelihatan tuh Campus Center, aku nggak bisa masuk. Campus Center itu udah jam. Campus Center itu information center gitu loh, biasanya anak-anak pada jalan aja gitu. Nah, buat teman-teman yang kuliah di ITB nanti bakalan lewat sini nih, gerbang sini. Kalian bakalan masuk jalan ke sana. Ya, masuk ke ITB-nya. Dan memulai sesi belajar dan tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak susah kuliah di ITB, well emang bener sih susah, karena soal-soal di ITB tuh kadang-kadang kayak buat otak-otak spek alien kayaknya. Ini taman. Nah, balik lagi ke Jalan Ganesha. Teduh sebenarnya. Nah, inilah teman-teman kalau misalnya nanti, inilah kalau teman-teman nanti misalnya diterima sebagai anak ITB mau makan siang. Ini banyak pataran jualan gitu loh di sini kalau siang. Kalau hari-hari biasa tuh penuh banget di sini. Penuh banget. Jalan tuh biasanya di sini parkiran mobil, karena nanti parkiran mobil tuh nggak akan bisa nampung, dan di sini banyak mobil-mobil orang, mobil-mobil mahasiswa yang nggak kebagian parkir tuh parkir di sini. Bayarnya berapa? Kalau nggak salah sih 10.000 ya kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ada kerusakan tuh nggak nanggung jawab. Kan lupa jadinya bahas parkiran. Itu Aula Timur guys. Inilah lapang yang suka dipakai buat anak-anak OSKM offline. Kita tuh di sini tuh pada duduk gitu loh, kayak duduk-duduk gitu sesuai dengan kelompoknya. Ini duduk-duduk di sini nih. Dulu di sini tempat sholat. Ini biasanya tempat sholat. Di situ tempat duduk-duduk, tempat diskusi, bahas SPOT dan teman-teman lah pokoknya. Itu gedung FSRD tuh yang di situ tuh. Itu ada gedung FSRD. Balik lagi ke Jalan Ganesha. Ini namanya Masjid Salman guys. Yang kotak-kotak ini nih, yang kayak ventilasi itu namanya gedung Masjid Salman. Anak-anak biasanya sholat di situ tuh. Sholat, istirahat, tidur di situ semua. Ini nggak tahu sih masih boleh tidur atau enggak. Dulu tahu ya. Kalau nggak salah. Itu ayam takol guys. Itu famous lah makanan di situ. Maksudnya orang-orang pada makan di situ gitu. Ini Jalan Ganesha. Nah, jauh juga ya. Sumpah ya, kalau kalian misalnya mau kurus, kuliah di ITB, udah pelajaran susah bikin stres, kalian disuruh jalan-jalan tuh enggak? Ini nih masih di lapang OSKM tadi. Kangen sih aku jujur kuliah di ITB. Suasananya, vibes-nya, apalagi sore-sore jam 4 sore. Mantap, dingin. Kayaknya tuh orang senyum dikit tuh bisa jadi kenangan gitu kalau misalnya di Ganesha jam 10, jam 4 sore. Nah, inilah parkiran mobil buat mahasiswa ITB. Parkirannya sebenarnya gede, cuma karena anak ITB banyak yang bawa mobil juga, jadi kalian tuh harus rebutan gitu loh. Kayak misalnya jam 6 tuh biasanya udah penuh loh ini di sini. Ini biasanya jam 6 penuh banget. Sampai parkir tuh keluar sini tuh, sampai mobil-mobil tuh pada baris di sini. Tuh. Ini parkiran mobilnya. Kucing di ITB itu banyak kucing guys, beneran di dalam itu banyak kucing. Dan inilah terakhir jalur anak-anak ITB masuk, jalur ini masuk ke sana langsung ke gedung FSRD, gedung SAPPK, dan ya pembelajaran dimulai. Oke guys, paling gitu aja kampus tour edisi pandemik karena nggak boleh masuk. Aku pengen banget bisa nunjukin gedung-gedung di dalamnya itu kayak gimana, pembelajarannya kayak gimana, dan
hal-hal lainnya, tapi apa boleh buat, gak boleh masuk sama sekali mahasiswa di sekarang, kecuali kalau misalnya punya izin dari dosen, ada keperluan khusus, nah baru boleh masuk. Oke, jangan lupa like and subscribe and share. Oke.